proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
dalam Tuhan kita menjadi satu. Satu Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala Raja. Pujian buat Tuhan, tidak peduli dari suku apapun, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua satu Indonesia, dan kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya! Mari bersama-sama nyatakan, sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, Yesus sayang kita semua. Sayang, 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 Yesus sayang kita semua.
kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata belok, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintai. Mari bersama bersuka cita. Yesus sayang kita semua. Haleluya. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Yesus sayang kita semua. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Semua hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut panjang, rambut pendek, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Mata belok, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku. Kita semua berharga di mata Tuhan. Mari sama-sama dengan saya di rumah sambil bertepuk tangan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa. Siap-siap. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu.
berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Dicinta Tuhan, haleluya. Dan kita bersuka cita, kita ditempatkan di Indonesia, semuanya dalam keadaan sungguh amat baik. Mari kita bersuka cita, karena semuanya diberikan Tuhan. Haleluya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, kau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, dikicau-kicau burung nan henti, persada kita cahaya berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Kini tiba saatnya kita bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia. Dimanapun Anda berada, mari bersama-sama siapkan hatimu. Berdoa bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari
semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari virus-virus. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, suster, perawat, dan lainnya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Tuhan, berkati juga untuk para pasien yang terkena virus corona. Berkati mereka agar mereka bisa cepat sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka telah disembuhkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepada-Mu, berdoa bagi para pemimpin bangsa yang telah Engkau tetapkan sendiri untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh kabinet, lembaga pemerintahan pusat sampai daerah, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala RW dan RT, agar Roh Kudus campur tangan dalam perputaran roda pemerintahan, aktivitas politik, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil, supaya semua berjalan sesuai kehendak-Mu dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapa, ampuni semua kesalahan yang mungkin pernah dilakukan para pemimpin kami. Berikan pada mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, juga kesehatan, sehingga mereka dapat memimpin rakyat negeri ini dengan hati yang murni, rendah hati,
dan mau melayani, terutama pada saat ini dalam keadaan pandemi dan keterpurukan ekonomi. Tuhan, berikan kepada Bapak Presiden dan seluruh pemimpin bangsa ini kemampuan untuk mengatasi setiap masalah dengan hikmat yang berasal dari Engkau saja. Jauhkan kami semua dari roh perpecahan. Beri kesatuan hati kami bagi para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa kami bisa dipulihkan. Ada damai sejahtera dan berkat Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan, kami datang menghadap kehadiran-Mu dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya bangsa Indonesia yang secara tidak sadar menghujat Engkau dan menghujat bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan menyinari bangsa kami dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera kepada bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang kesehatan, apapun juga ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita surgawi turun atas bangsa kami. Dan dengan demikian makin banyak orang datang kepada-Mu dan menerima keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan di usia kemerdekaan Republik kita yang ke-76 bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhanlah yang kita perlukan. Tuhanlah yang kita utamakan dan yang kita harapkan bagi bangsa ini dan juga hidup kita masing-masing. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri melihat rencana-Mu indah bagiku.
Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala. Dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku dan rajaku. Kaulah segala dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu. Rajaku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan dengarkan isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Sungai Yordan Jangkau Jiwa. Saya mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengenalmu bahwa engkau adalah omnipresent. Engkau Tuhan yang maha hadir, engkau omnipotent, engkau Tuhan yang berkuasa, engkau omniscience, engkau Tuhan yang maha tahu. Engkaulah Jehovah sama dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau siang hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh dengarkan isi hati-Mu. Apa yang akan Engkau kehendaki supaya kami boleh melakukannya di dalam sisa hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Kami percaya kemerdekaan itu sudah menjadi milik kami ketika Yesus Kristus Tuhan menanggung semua dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib. Saat itulah anugerah hidup kekal itu menjadi milik kami semuanya. Terima kasih Bapa, berbicaralah atas setiap kami. Roh Kudus, ambil alih dari awal pertengahan ibadah sampai dengan pada akhir ibadah nanti Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap terima berkat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang besar dan kekal dalam hidup setiap kita, kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Ya, kemerdekaan yang Tuhan berikan atas bangsa ini tidak juga sekedar ujuk-ujuk, tapi ada proses, ada perjuangan dari para pendiri bangsa ini yang terus berjuang, bahkan berkorban darah dan nyawa, moral dan material untuk mewujudkan kemerdekaan atas bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Oleh anugerah Tuhan, hari ini kita akan dengarkan bagaimana apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki dengan kehidupan saudara dan saya ketika kemerdekaan itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk hidupmu dan hidupku. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita ke layar kita, ke screen kita. Saya akan bacakan sekilas saja, merdeka atau mati menjadi kalimat yang terus dikobarkan oleh para pejuang bangsa Indonesia. Agar semua rakyat Indonesia tahu bahwa kemerdekaan adalah harga mati yang harus diambil oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain memilih merdeka atau mati dalam pertempuran melawan imperialisme dan kolonialisme penjajah. Kemerdekaan menjadi concern para pendiri bangsa Indonesia. Merdeka atau mati. Demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki supaya hidupmu dan hidupku itu melakukan apa yang Tuhan janji. Janji-janji Tuhan itu boleh saudara dan saya terima. Saya baginya dalam beberapa fase dan kita akan lihat yang pertama belum masuk ke firman Tuhannya, ke Alkitabnya, ke isi firman Tuhan. Tapi shalom, haleluya, puji Kristus terlebih dulu. Beri shalom pada saudara-saudara kita di sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Abba Padre, Abba Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Karena pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, oleh anugerah Tuhan Yesus, kita boleh merayakan kemerdekaan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, Bapak Ibu, saya ajak langsung kita masuk pada kebenaran firman Tuhan. Berkenaan dengan perayaan proklamasi, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, terus-terusan saya menyampaikan bahwa oleh anugerah Kristus Yesus Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mempelajari isi Alkitab dalam beberapa fase yang sudah saya persiapkan. Ada 5 fase kurang lebih, dan kita akan ikuti fase demi fase, bagaimana kronologis awal mula penciptaan, sebelum juga manusia jatuh dalam dosa, apa saja yang dijamin oleh Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Mari di fase yang pertama, saya beri tajuk Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita ketahui bersama dari kitab Kejadian jelas diuraikan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Nah, terus kita akan lihat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini diuraikan dengan jelas di Kejadian pasal 1 ayat 4a, Kejadian pasal 1 ayat 10b, Kejadian pasal 1 ayat 12b, dan Kejadian 1 ayat 18b. Kejadian 1 ayat 21b, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Konteksnya masih tetap sama.
Semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Dan di Kejadian 1 pasal 31a, ini yang paling komplit, yang paling lengkap, karena maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Camkan itu dalam spirit Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi bahwa maka Allah melihat segala sesuatu, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, untuk mempertegas kebenaran firman Tuhan yang sangat sempurna atas hidupmu dan hidupku, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini fase yang pertama. Inisiatif penciptaan itu datangnya dari Tuhan. Yang setuju, sama-sama katakan ehem dalam hati. Fase yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini yang namanya fatal attraction, ya. Ini yang kalau pakai bahasa saya, ini sesuatu yang memang mengganggu, menghalangi, membelenggu hidup setiap manusia, siapapun dia, apapun agamanya. Ya, di fase yang kedua ini kita akan lihat apa saja peristiwa yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, perempuan di sini Hawa, ya. Kita tahu bahwa pada mulanya itu Adam dan Hawa yang diciptakan pertama kali. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada kalimat pertanyaan, pertanyaan penuh jebakan, atau lebih dikenal kalau orang kota besar bilang jebakan Batman, begitu ya. Tapi tidak berlaku buat saudara dan saya ketika Yesus mengambil peran juru selamat, menyelamatkan hidupmu dan hidupku, ya. Kita meningkat ke 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang ke-8 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berdosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Tuhan Allah, hanya Abba Bapa, hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyucikan, menguduskan semua dosa dan pelanggaran kita. Dengan darahnya yang mahal, dengan darah yang mahal dan kekal, dan harganya lunas dibayar oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Yang setuju sekali lagi, sama-sama katakan amin. Beri senyum yang paling manis, senyum yang terbaik buat teman rekan di samping kanan kiri Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Fase yang berikut, di fase yang ketiga, ya. Melalui apa, dengan cara apa, dengan maksud apa, dengan cara bagaimana Bapa di surga berinisiatif memperdamaikan umat pilihannya, memperdamaikan ciptaannya, mengembalikan hubungan seperti ketika di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Fase yang ketiga, melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Ya, Yesus yang adalah Tuhan rela jadi manusia, turun ke bumi jadi manusia supaya saudara dan saya memperoleh pengampunan, saudara dan saya boleh memperoleh penebusan dan dimerdekakan. Saudara dan saya tidak mati. Ada kekekalan, ada akhir dari goal hidup saudara dan saya, yakni kita menuju kekekalan. Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang sudah berkorban, meregang nyawa di atas kayu salib, menebus hidupmu dan hidupku. Baik, Yohanes pasal 19 ayat yang ketiga, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini peristiwa paling dahsyat di seluruh muka bumi ini. Surga bergetar. Kita bayangkan bagaimana semua tirai terbuka, sobek terbuka oleh karena peristiwa dahsyat ini. Tuhan Yesus Kristus meregang nyawa di atas kayu salib. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan tetelestai. Dalam bahasa Inggrisnya it's finished. Sudah berakhir, sudah selesai dan sempurna apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Perfect. Dalam bahasa Indonesianya sudah selesai, sempurna. Dalam bahasa Ibrani-nya kaulah, yang artinya sama. Sudah selesai, sempurna, lengkap, utuh. Sudah selesai. Yesus menanggung segala sesuatu. Yesus menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus menanggung semua dosa. Maka segala sakit penyakit, segala kelemahan diri yang dipunyai oleh anak-anak Tuhan, Yesus yang tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cintamu yang besar dan kekal atas setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami sungguh bangga kami punya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyediakan tempat yang kekal dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Ayo semua kekasih Tuhan, jemaat GBI Sungai Yordan Jangkau Jiwa, ikuti kata-kata saya. Ku mau di sana. Ku mau di surga. Ku mau di sana. Ini salah satu penatua mengajarkan saya ini. Ya, salah satu penatua. Penatua Sugeng Prasetyo. Di sampingnya ada mendiang almarhum Pendeta Dr. Yos Lamel. Oleh anugerah Tuhan, saya sedang bicara-bicara dengan pendiri gereja lokal ini ya, Founding Fathers GBI Sungai Yordan. Opa Yos sampaikan begini, Pedro guys, kalau memang keputusanmu mau melayani Tuhan seumur hidupmu, engkau mesti meteraikan kata-kata ini dengan darah anak domba dalam rohmu. Ku mau di sana. Ku mau di surga. Kekekalan itu menjadi milik kita yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang saya catat tanggal berapa, bulan berapa, ketika kata-kata bijak, penuh wejangan, penuh hikmat ini disampaikan. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya memiliki pemimpin yang visioner. Saya memiliki pemimpin yang, mohon maaf nih kalau saya pakai bahasa saya, kata-kata saya, orang lain belum ngajarin, orang lain belum ajarkan kepada kita, beliau sudah sampaikan lebih dulu. Artinya pengajaran dari luar sifatnya confirm, ya, meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh penatua mendiang, penatua Dr. Yos Lamel. Saya punya banyak peristiwa, saya punya banyak kisah, tapi ini salah satu yang saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Baik, yang berikut kita fase yang keempat, ya Bapak Ibu, kita perhatikan sama-sama di screen atau di layar Bapak Ibu Saudara, yang buat yang bisa baca ya, yang bisa lihat dengan jelas. Fase yang keempat itu anugerah hidup kekal. Jadi tahapannya, fasenya, prosesnya, kronologisnya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa sih yang dijanjikan dan digenapi dalam hidupmu dan hidupku? Anugerah hidup kekal. Ayo sama-sama katakan, anugerah hidup kekal. Karena anugerah hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang saudara dan saya sembah. Pastikan rohmu bahwa engkau tidak salah sembah. Karena saudara dan saya sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia yang adalah Yehovah Shabbat. Dia Tuhan semesta alam. Dia menciptakan engkau dan saya. Dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut
citra dan gambar kita, image kita dengan Bapa itu sama. Baik, Bapak Ibu, saya kembali ajak Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, sangat dikenal, dan mungkin juga beberapa dari kita sudah hafal di dalam dan di luar kepala. Tapi saya mau ingatkan kembali bahwa setiap firman kita mesti ulang-ulang baca dan renungkan supaya kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Baik, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, itulah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya sekarang sekali lagi beri senyum yang paling merdeka, ya sesuai dengan tema hari ini, merdeka atau mati. Artinya tidak ada pilihan, ya. Sebagai orang Indonesia Timur, sebagai putra daerah, saya dilahirkan di Ende, di Kabupaten Ende yang memang kotanya, kota sebutannya itu kota Pancasila. Karena Pancasila itu digali oleh para pendiri bangsa, oleh Bung Karno, itu di Ende. Dan hari ini saya mau bagi bagaimana Tuhan yang saudara dan saya sembah tetap sama baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lanjut, Bapak Ibu, di bagian yang terakhir, yang kelima, fase yang terakhir, fase yang kelima, di mana saya beri judul kebenaran yang memerdekakan, ya. Jadi kebenaran yang memerdekakan, kita baca sama-sama firman Tuhannya dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Sekali lagi, ini pekerjaan Roh, ini pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ya, yang tidak mungkin engkau dan saya lakukan sebagai manusia, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan atas roh, jiwa, dan tubuh. Kemerdekaan atas dosa dan pelanggaran. Kemerdekaan atas semua kesulitan yang sedang dihadapi. Karena Yesuslah jawaban. Amin. Yang berikut, yang Tuhan Yesus kehendaki dari hidup dan kehidupan kita setelah merdeka dan hidup, satu, mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Roma 6 pasal 20 ayat 22. Roma pasal 6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan dengarkan sama-sama, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sama-sama katakan, hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, yang kedua kita mesti lakukan hidup dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya lanjut, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Ini kasudam, cara baik sebut diri.
Ini pengajaran dari mendiang Opa Pendeta Dr. Jos Lamel. Saya hafal dalam kepala, luar kepala. Kasudam, sarabaik, sebut diri. Buah roh, ya kita, saya bacakan sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, self-control, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi hamba Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lanjut, terakhir sudah, benar-benar terakhir. Ya biasa kalau pendeta bilang terakhir masih ada lanjutannya begitu. Tapi ini betul-betul ya, saya sepakati bahwa kita sudah ada di penghujung dan ini yang benar-benar terakhir ya. Yang ketiga, apa sih yang Tuhan kehendaki setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Duta kemerdekaan untuk misi memenangkan jiwa. Setuju ya? Puji Kristus kalau engkau setuju, Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 21 ayat 16 dan 17. Ini lagi-lagi, ini peristiwa momentum, peristiwa bersejarah dalam kehidupan saya sebagai putra daerah ketika mendampingi mendiang Pendeta Dr. Jos Lamel. Ini di Cilacap peristiwanya. Beliau dapat sesuatu dari Tuhan, visi besar diberikan kepada Tuhan, dan semalam-malam lembur-lembur berdoa, menyembah, menggerung-gerung, tidak tidur sampai pagi hari. Dan saya saksikan langsung, saya saksikan langsung bagaimana komunikasi seorang hamba Tuhan dengan Tuhannya, dan itu sangat memberkati saya. Peristiwa itu, kaum Kedar, keturunan Ismail di Indonesia ini mesti dimenangkan. Yesaya pasal 21 ayat 16 dan 17, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Firman Tuhan yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan visi dari pengembalaan, visi dari Hafruta Jangko Jiwa, ya. Visi dari pemuritan dalam pengembalaan gereja kita. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu biar menjadi rema juga ketika nanti kita masuk dalam pemuritan dalam pengembalaan gereja lokal kita. Baik. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, isi hati Tuhan Yesus ini. Ya, isi hati Tuhan Yesus, jiwa, jiwa dan jiwa. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Kembali Bapa di surga, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih bahwa ada lima fase yang kau kehendaki supaya kami kerjakan Tuhan. Biar lima fase ini engkau meteraikan dengan darah anak domba dalam hati dan pikiran kami, bahkan alam bawah sadar kami boleh digerakkan, boleh diingatkan supaya kami boleh melakukannya. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami keluar sebagai pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Pakai setiap kami Tuhan dengan talenta yang sudah engkau anugerahkan bagi setiap kami, sehingga hidup kami setelah kami dimerdekakan, kami pun juga mendapatkan tugas yang sama, memerdekakan berlaksa-laksa jiwa di luar untuk puji hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bukti merdeka atau kemerdekaan sejati adalah kami melayani Tuhan dan melayani sesama. Yesus melayani saya melalui saudara. Yesus melayani saudara melalui saya. Sebagai perwira Kristus Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami ditempatkan oleh Roh Kudus-Mu berada di front line untuk memenang, menuai berlaksa-laksa jiwa bagi puji hormat
Yesus Kristus Tuhan, Raja Maha Besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Hamasia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap kekasih Kristus sepakat dengan saya, kita katakan amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
Jemaat GBI Sungai Yordan Jangkau Jiwa, berikut adalah pengumuman gereja untuk sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Gais BPMTH dan setiap pelayan Tuhan yang telah melayani pada ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya online pada hari Minggu 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak PDP Daniel Haniko pada pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Good Kids untuk Hari Merdeka akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 atau hari ini pada pukul 12.30 siang. Adik-adik diminta untuk menyiapkan pakaian merah atau putih yang bisa ditambahkan dengan aksesoris kemerdekaan seperti bendera, dan juga adik-adik diminta untuk menyiapkan sumpit dan kacang tanah mentah untuk keperluan games yang akan dilaksanakan pada nanti siang. Ibadah Ocean Zone Hari Merdeka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 dan akan dilayani oleh Bapak PDM Chuan King yang akan dilaksanakan pada pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang pastinya akan banyak games menarik untuk menghiasi hari kemerdekaan para anak-anak muda. Tidak lupa setiap anak-anak muda Ocean Zone melaksanakan doa pagi setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Doa ini terbuka secara umum dan bagi yang ingin hadir bisa memasuki link Zoom yang sama seperti link Zoom ibadah. Bagi para jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan persembahan syukur, bisa melalui rekening GBI Sungai Yordan Jangkau Jiwa dengan nomor rekening sebagai berikut. Pengumuman terakhir, kami menghimbau untuk para bapak, ibu, dan saudara untuk tetap tinggal dalam Zoom setelah ibadah selesai, dikarenakan akan ada games yang menarik yang bisa diikuti oleh seluruh jemaat dengan hadiah yang juga menarik. Jadi stay tune terus ya. Sekian pengumuman GBI Sungai Yordan Jangkau Jiwa pada pekan ini. Sampai berjumpa dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tibalah kita sampai di penghujung ibadah hari ini. Setelah doa syafaat dan doa berkat, jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu, karena kita akan bersama-sama berfellowship di dalam games dan juga keakraban dalam rangka bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dan sebelum itu kita naikkan pujian bagi Allah di sorga. Shalom, shalom, damai Allah atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut kemercian, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada hambanya, kami persilahkan.